Iya ko tumat tanang aja tumat tanak bawang. Itu. Iya ko meloki ipanoy binewe kanjak na tabi diupak guru ki. Oh. Ah. Iya ko tumelo mampanoy bine wingerang ero guru kuyasang Ustaz Bukhari makkele iya kanjak na ko tumelo mampanoy bine tumas sampaja sunat juru duan rakang. Mas sampaja ngajak ki jolo. Betul lagi lawi ripuangi apa itu di jemaat-jemaat di tulis itu mata kami bawang ia pakai wasil ipung Allah Ta'ala makanya minta kepada Allah sebelumnya. Jadi selawat astagfirullah bahkan selawat itu lebih hebat lagi. Apa kehebatan selawat? Nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat. Jadi tiga orang muli la ilaha Allahumma salli ala astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat Matirubulu, yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Babin Kantikmas, Bapak Babinsah, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Padakalawa. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini pamasih marajaan apung Allah Ta'ala kamanemu kisi pada napi tutur si runtu-runtu madepu-depu ngeriondrongi dalam rangka peringatan maulid. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini ada bekal buat kita semua sehingga nantinya insya Allah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam lawan lima lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Magi-magi nasabari salawat tamanang napanunui pamasih napung Allah Ta'ala di kampung ta'iwi insya Allah. Alhamdulillah. Ya ketua bicara masalah maulid perlu dipahat jolo makedagri ya sem maulid ya kamahali suki polima maulid tanaiki makedagri ya sem maulid makedawa menit telo maulid itu bermakna aso ajajiangan nanabita ya tosiku makedai maulud. Nabi ta sendiri yang dimaksud di situ. Jadi beda makna maulid wa maulud. Letu yakuma maulud maulud. Yakuma maulud maulud ya tomato malaga telu. Mudah-mudahan matu ditugaga maulud maulud ku. Selanjutnya kita ini termasuk orang yang beruntung. Di mana keberuntungan kita? Maka dia Nabi ta tuba liman ra'ani wa aman nabi. Sari to angkai mita ka nasa Nabi ta nania na ciri ka. Ah mati tanya ini nakal nanya. Nah sebab dek kinang kairita Nabi ta. Mimpi saja dengan bertemu dengan Nabi mungkin di antara kita ini belum ada. Nah, kita lebih beruntung ini sampai Nabi temakannya watuba, watuba, watuba. Ikatelu ya rutuba makuli-kuli betulnya beruntunglah, beruntunglah dan beruntunglah. Siapa dia? Liman lam yarani wa aman Nabi. Yang tidak pernah melihat aku kata Rasulullah tapi mereka mengikutiku kata Rasulullah. Ini mana nakan? Ya. Seterusnya angkatlah hadisana Nabi ta makala man ahya sunnati. Nigi-nigi patuai sunnah na Nabi ta.
Faqad ahabbani sitongat-tongan na napuji katuna sa nabita. Waman ahabbani nigi-nigi puji ka na sa nabita. Kana ma'i fil jannah sibawa ka matu tama di surga pamasina. Nah sekarang sini tuan-tuan bikin kiatir ya roh kutolo mamoli to syukuru ya roh mamoli kangede to lepas sama-sama ngi masigi pada ya kuhari raya sehingga wadi kita si di kampung lo mamaring kalinga satu bulan mamoli bisa sampai sekian-sekian. Termasuk saya alhamdulillah sudah hampir 50 kali memberikan hikmah di bulan maulid ini. Tasik di moya la kutolo meringkaling itu sudah luar biasa. Ih, tapi ajak kama maulu kina taruh am maulu kan. Nah dia pakai lulu kan. Ya. Salawak e bawang, iya kuyulai pandanungan yang salawak, itu sudah luar biasa. Iya. Apa itu salawak e barakatna maluam masagina na masaka. Nih. Aku berakatlah selawat sini teman-teman lebih kini hadiri. Maka ni Nabi ta man sallallahu alayya salatan. Ni gini kita masalawat luria cica na Nabi ta sallallahu asyran isalawaki biripun Allah Ta'ala wik ke sepuluh. Ya kau yulip pak genai ke sepuluh. Man sallallahu alayya asyran ni gini masalawat luria ke sepuluh na Nabi ta sallallahu mi'ah isalawaki wiripung Allah Ta'ala wikka siratu. Aga betongan ya roh yaitu kupung Allah Ta'ala salawaki atanna betongan apa lullu ipam masayna puangi lawri tongke mas salawak wikka siratu. Nah ya roh ketua bicara pamase melo manaki. Nah sebab ya roh digaga wadik kajaliak kotanya pamasayna puangi. Saya tidak mungkin hadir di sini kalau bukan dengan rahmat Allah. Apalagi kalau persoalan masalah ibadah. Ya ku persoalan ibadah ini tanya pamasena puangi jangan harap. Terkadang ke pamasena puangi telupi pamasena puangi napu di makanja. Akhirnya nomor sidi pamasi mengerangi. Aja nang kami teko yang lupai. I apa yaitu pa peringerangi puang Allah Ta'ala punah. Mandari lalu aga wita bini nanti nang lupai. Si gandemu bini na lo masigi magin li sulakin na letuk bola na na buka baju jun na makanja batin na menuntung tapi ningera bini na napa ilo li sumali bini na ko masigi kani bini na boleh ko yasi kani ko tupu kwa dengi maka ay agak tuaji tumingerang mana kemana nasa mako mana kemana malupai ki maka ni laki na agak minggu roko yang lupai ni itu magai pun Allah Ta'ala punlah itu sing peringer iya nah terkadang ingerang masalah wae to ingerang tapi belum tentu meno ta pagawi ternyata namo ingerak ko digagai pamasina pun itu pagawi ingerak bawa mi den di pagau iya angkato tau yeri ni pamasin mingerangi yeri to ni pamasin meno pagawi ya mapala tai manu si minggu mondri nero pajai ye magai digagai pamase melo istiqamah panenunga roga jadi segalanya butuh rahmat makanya tabe guru tak profesor dr Muin Salim waktu sekuel di pasca nampak guru yang rumah kada iya na tu yang pengikut milu doang aja gaga jolo ilau kecuali ya Allah rahmatilah kami dalam beribadah. Bisa pakai bahasa Bugis, puang tamasai kak kasih rilalan napak kasih aku. Iya kau mamasai puang rilalan napak kasih wiata. Jangankan katanya solat lima waktu, tahajud pun mudah dilakukan kalau Allah sudah merahmati. Akan nah, jadi hilau, puang tamasai kak kasih napak kasih aku. Dega napak kasih merajingi pak kau. Nah sebab kapan mamasai puang ni seberat apapun ibadah itu semua mudah dilakukan. Ini penting. Nah, termasuk masalah pamas itu apa itu? Saya sempat menemukan orang tua angkasi di masigi upule mas sempajang isa lipakarung.
Panang kayro to matoy kasi masuk mana ni tawe na pali na masu. Nasudin ringa poncin na. Eh. Ya rohita ro aje na kasi ay nasang enak mulai tinggal tulan dan dosa. Makalolo wacin dolai wi. Letu karo saliwa ro. Nak aje na napa pasangi sandala napa disiui. Angkat disiui karo. Utana ya ro ibu eh kada ka magi ta siu ibu nasang tak lelai na ko dinisiu. Maka nak siabi murut na itu ngatoi. Nasang kuli utas salah nak kurang lebih 140. Eh. Angka ke kue 140. Digaga. Eh. Ia lagi nak 40 pitu. Magai. Nasi karo mak beli. Magai matualak lagi tita. Atau maluloy. Saya kelahiran 1977. Ah, sekarang dan kalau renang ibu tanah ini maka dekat turin lo ke mak bereja mak iya tu matau ini nasawi dia nak kalah lah ina aku masih gie ya aku lagi masih sampai jaloro dia nak lihat sulat tuisa jadi mundur dia serak mundur di maghribi mundur lah tuisa heh maka dekat iya aku subuh maka nasi ribu iya aku subuh nak dia gagal ceyo tamah masih gie tetepang kali aku masih gie ya ko digage apo nang magandengi mantrai makkalolo lo masih iya ko pak kita mata makkalaki masih saki mitai sandenya kira-kira di makkalaki wi aja naji nalau tapi iya ro da punya mang magai mama sei pung Allah Taala kapan lo mama sei pung ini ga merjing digaga itu nah, ini penting. Makanya rahmat Allah ini selalu kita berharap. Makanya apa itu? Perbanyak membaca selawat. Nah. Selanjutnya, selawat itu sini teman-teman lebih yang kehadir. Insya Allah, apa yang kita punya hajat. Saya teringat bahasanya guru tak boleh singkam makada iya tu selawat. Eh, agi-agi punya kan? Nah, tujuh mana itu? Masa nani di Pak Gelungi. Ah. Iya kau tomat tanah aja tomat tanah bawang. Itu. Iya kau meloki ipanoi binewe kanjak na tabe di Pak Guru ki. Oh. Ah. Iya kau tomat tanah ipanoi bine wingerang ero guru kuyasang Ustaz Bukhari. Makkele iya kanjak na kau tomat tanah ipanoi bine tomat sampai jasunak juru buan rekang. Mas sempoja ngajak kijolo beton lagi lewi ripuangi apa itu di jamat-jamat di tolini itu mata nami bawang ia pakai wasil ipung Allah Ta'ala makanya minta kepada lo sebelumnya tapi wita yang menering koruntu ih narumpuin apa napa cene di manu eh ini salahnya dulu eh pure materi itu melenelo ia kumapata nama pagaji ki ini jolo pun nega lupa mulai ini. Pura pita pa mulai makna bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim nasab asanna pun Allah Ta'ala digaga pakka jaja poli ranglingi dituga pakka jaja poli ditanai nasab asanna pun Allah Ta'ala insyaallah pura ni tepah mulai ini tepulan ni patah gaji bismillah namun tu dia nak sempat jamak bismillah tu ini penting maka tu rumah tu tinggal rasi iya kau tu pura si mapasan merabia pasangki si kanjak na ini pun ni gak lupa mulai ini ini ke kampung mulai pak tabi di ke kampung mulai makali di sasukui di tono mapasang ki kuli na pamuli badu eh badu ala ko aya sa badu rasa tau tau ro sing badu makala ka pekuya sa kada ina di ga pamuli ro dini sang kiasi to ku di kampung makala ka ro badu eh lomo ma juma na sa le nang ka Allah tanai di negeru suku tu bacang bismillah alhamdulillah fatihah baraka insyaallah tadi parto dina sempajang ih napa yeri yang ngiru tawe ru balu eh. Makanya sikap balik, dua balik, telu balik.
Dan ini pun mau bilang adil. Biasa ke Pak Galuh tani kak makan agak baca-baca sesnalin andre balowe. Ketua kita agak lain asalin apa tu camat asang. Ngalai cala panci. Ia tu sabak ipu lima nengipung Allah Ta'ala. Maka di Pak Galuh ngeropole si di kampung na tani kak makan agak baca-baca sesnalin andre balowe. Maka rekai gampang mi. Maka dia agak kereka pulangi puan na balawai. Maka dia rupa gelungi niga puan na balawai. Jadi maka dia kak mega mima gaji puan. Masa cik di mana kui. Ia matutu puan na balawai. Ia matutu puan na kawai. Maka dia agak ni pulangi. Maka dia kak bisa muta pasu sekak na. Nah kada ayah sa sekak kai lumosiku lah. Mau tami memasuk sekak, pak mau sekak, ibu satu ibu lain makan masuk sekak, ayah sekak, iya nama aku kasih. Perlu butuh penjelasan. Jadi itu tahu yang kata dia apa sekak, dia jadi metodis ni. Iya, angkat orang dia nak faham ni, angkat orang ni semua maka di metodi. Iya. Nah, saya ingin memotivasi mobil yang hadir kebetulan hari ini ketua Basnas. Ini penting. Iya. Mari nang kesini teman-teman lebih yang hadir. Mega tahu maku kewe kasih maderi nak harap ni. Masangki. Kebeli bola aku nasang. Dua telunga sundi nasang. Mapasangki nak. Maka kendri gelutan nasaku panringi. Yerni sengi panringi di jana amperita. Yerni amperita di jana masepe. Supaya mana saya tu. Sekalina nerapi si minggu. Padahal ni makan dekat siaga muta lupa. Kenapa tu kerja panri nasang lu aja takkan lah. Hei, makin nasa cuman ada walau pidi, napa lupa kak curu masangki, dia kawalah. Maka mana kan nasa limpai, limpa nasa panringi, namanya ro nasa ditulis sama kena, gabakung asikumu kau sangki. Apa tu curu? Jadi ini lah penting mobil yang hadir, aja tu mobil masapa, kalau terjadi seperti ini sebenarnya tidak perlu jauh mencari, asapa dia letak. Iya, aja nak tahu. Itu pasapanya besi dengan kayu, Pak. Ada pasapa besi dengan kayu. Waktu nama pengewap besi si baju, bisa mau tita. Pada-pada, Ki. Uang kelima tahun, umi, lepuh guruta. Ini pasapanya besi dengan kayu. Waktu nama pengewap besi si baju, maka dia juwe, magi ji iku besi. Turi mulut tak bangi, Kak. Makanjak tu, aku turi mulut tak bangi, Kak. Maka dia tu besi, pakanjak-kanjak, kipak kita maju. Maka dah manasai di nasa wataka nasa di isoro maknya kalian ini kesoro ki nasa itu panggul duit nasa ajutu nasi anggota kamu betul itu kesorangan ni dia nama bela iya asapar ini malah guru tak usah Bukhari sempat saya tangkap itu waktu dia mengajar waktu saya salawiyah maka itu mbak yasangnya balawo dan rupa engkau balawo tanah engkau balawo langi. Ia keceritanya tahu aja nak dia nak kerap bicara agama muatan dia nama tepat. Ternyata dalam Al-Quran itu dijelaskan Allah mengirim belalang. Iya, Allah mengirim kodok yang serupa dengan itu termasuk itu ia kesengat balawai. Allah mengirim semacam tikus untuk menjadi peringatan pada orang-orang yang hidup di situ. Iya, ada dalam Al-Quran itu. Itu biasa kita kota pisih. India, agak nak kiri pula tala, cani, dek gagak tu masuk boleh boleh. Iya, perut kirim tu ke Jawa, penuh tak tane odo, itu jangkere, itu semua kiriman menjadi peringatan pak. Sampai-sampai guru tak sebut hari waktu rumah curi tay, makanya untuk buktikan ini serio atau matu ay, makanya kaya sebelum ulangi, panto ibesi napa pengeluyasi cacana pak. Iya, malai besi. Nah pengoyasi cacana ku tengah lagi lungi. Ternyata besok paginya engkau balau tak paca ukur besi. Maka barat semua pada yakin. Maka engkau metu balau kirimang. Nak kiri pun Allah Ta'ala. Ini tu menteri tak kajan nak kiri. Weh nulai nak paca pusi di hento. Nulai nak paca pu dua hento. Kenapa terjadi seperti ini? Ini suruh memang kipas sui. Sekan di tamilu. Ini tu sekai dia jina. Malah di sebenarnya dia namanya kiri lupung Allah Ta'ala tu. Iya aku semuanya dipakai 10 karung. Bersih 10 karung.
Ia konalai weleden yang dikumpangi wae 5% ni lupung Allah Ta'ala. Ia sengi 5% si tengah karumi. Siapa bimun rabu? Ay, celak matematika anak bisa dimaki aku. 9% itu asyik rapi karus si tengah munro. Tapi curi na tangan rumah lo masuk na sewe. Ambo na pakanjaki peringeramu. Si dipasah itu si tengah karumi. Dina tangai monrowe makna lahir serabi je karus itange nasi tangga karmi ni lupung Allah Ta'ala. Inilah kebakilan kita bapak yang hadir. Di semisangnya seke bisa rogi ya tu seke isangnya seke suku ya ku makna itu matahari ay lipat dina seke berarti kulina sahabat bangkai kamakiro makututu waramparangi ya nang kewarampara dina kena suseke nama syaripat tu oleh kaya kelebera kebuah ia kutu pulih pasahin mali bali tu letuk bolai ku ijamai itu ia ruperu naring iti kutu manri bali matu aja tanri mali ngeluk buku pak seru matata tu arin ni buku na coki contoh ye engkai sekena tawana coki sisa aja ni dimanri mana ni contoh kedua wingera watuku anak-anak tanya watuku bicu apa bicimu Pak Latu mau gue? Ini sekena macam apa aja bicimu itu waktu ku anak-anak tahun 85 lah kelas di KSD wengera watiru lipa gaya sedinamu jadi ku temen lo cemi tolo selowe tolo selowe iya ku tolo tu selowe temen buah buju-buju tak? Bisa mana tu kapang ini teman-teman kita itu kau tahu membawa buju-buju kan buah ki buju-buju nak makan itu teman-teman buah ki buju-buju pak bulu-bulu ni roh kesih kan masyarakat je wina nak kan timpai wih ternyata roh buju-buju ni ni nampak je timpai wih mapaci wina ya nang kabuju turi timpai wina yakin mapaci tu tapi yang kabuju dia nang kenyala wina pasti macarepa makutu tu warang perangi yang dia nang kata timpai bisa kena macarepa yaitu dia tanda salamat lino letu akhirat tidak perlu jauh-jauh persoalan ini nala celah pance naga senang andri balawo iya mana mau itu sidim persoalan tak ada yang keluarkan zakat aja nambil masa apa-apa itu yang pengku Indonesia demi pajak lesai itu si tepat-tepat balai itu ke Indonesia ya menuntut menemuk ibu gempa bumi apa dan sebagainya dini oleh pajak iru lesak magai iya kuih tanesi tahu maka demi ini adalah bencana alam jadi dini oleh pajak pak tanya pak burana ya ringgi lesak tahu asam murah ya pak burabito dini apa aja terpahamu syukur iya kong kebencana tu dialangi misalang kenapa tidak sampaikan pada orang engkau maksiat itu ada maksiat besar tidak mungkin Pak tidak iya nah, jadi ini pembelajaran besar buat kita insya Allah kembali kepada salawat apalagi kau yuliru kata itu Nabi tadi napaja nabaca astagfirullah di samping salawat astagfirullah iya iya perlu tadi mana nge itu astagfirullah itu luar biasa sampai makai Nabi teman aksara minal istighfar siapa yang banyak membaca astagfirullah ya Allahu min kulli hammin faraja ipasuki pole sekian banyak masalah yakin aku yang kemana masalah tak amu alina petacama ketu masalah na iya kamu tuh kemana itu si cucu itu engkau biasa tu tari wacinu ni mundina wih makan jatuh lah kuih baca nih uki-uki nih maka dia kuru pada lengi lah say nampang kau kina bici maka dia engkau miliwa kero ternyata betul mas kata pada lengi lah say iya naruh ya aku boleh dituis lagi maka dia magi nang kekasih menerima repang kata lo boleh engkau tau lo boleh boleh pindrang maka maga kita nak setelum pulang ni dewa tindro kali itulah sananya telum pulang paling tindro mak baju dinas ternyata dia dari pindrang saya tidak perlu sebut di pindrang mana maka kak maga kita nak setelum pulang ni dewa tindro lebih witeti matanah semubak witalabu
Jadi maka dekat itu kata pikir iki. Apa itu kan menteri di ini matiin rumah tadi pikir iki mana dalil nak tahu eh. Lah satu itu. Maka dia itu sedih ustaz. Ya maka agak pula kata tak nak semelo ka ijapi ya ustaz berikom mengimatin rumah takku. Ya maka dah kak dia apa tak bisa maka dia agak ijapi yang kucing amatin rumah tadi. Maka dia rumah pakai kasih ijapi lagi-lagi. Alaku napa ni? Angka gaya sejapi lagi-lagi. Maka dia balik betul kena. Apa yang kita japi sas wakati kijina sangi berakat lah. Wala ni kasih tapi ndek ni roh aku lupa lah roh. Oh ya berakat ke japi-japi tu ni. Eh pura lo lisu ni letuk maku ke dia sekali tu kan rumah tindu teru. Apa lagi informasi Pak Jamaah? Ini informasi letuk maku ke Pak ni. Dia tolong kau si rintu dia tolong kena telepon aku. Tanah pun aja lah tindu teru. Itu. Ah. Di ini metu boleh hadir angkat tu kasih pole kampolengi. Aku pesantren ingin akatai. Nak kata lo pesantren ni. Hi. Maka dia pun nak tahu aku ruang angin teri ni. Mata teri. Ayo aku tuh teri entah mana kena naik matu. Tama kimi kupai. Kalau yang kaji masalah aku setas kak mage nak selamat dek bini aku. Maka dah kak letih lah sana ni. Lalu tak keburuki rumah kedai anak mak dek bini aku laku gampang lah dek itu persoalan mak itu maka dia aku ses pak guru kalau aku selai. Weh, tak tambah terina sewi usah dia kasih upo jilat lah bini aku engkau malah lah kasih usilu somo memang eh aja lah usah salah sang kama kasih aku di ngupo-ngupo usah selawat dikasih nanuli kak ha kak pak kuih bisa mungkin lu masih gini eh maka dia kak itu masjid tempat yang paling tepat menyelesaikan masalah. Makanya lo kima beri jamak, Bu. Budi? Hei. Iya kok iya si pulomo iya lo mak beri jamak iwe. Mario Bu imang. Iya. Iya kok beri pacit di email iya jamak si nampan aja aji. Hei. Aja tengkelingi rumah kada lebih afdal di rumah daripada di masjid. Nacangi lu masih gigi, tapi dia nacangi lu tinggi. Dia nacangi lu mall eh, dia nacangi lu pasai. Nama gangnya apa nama aku? Dia tu kalau buat tinggi, dia kalau masih gigi. Ya kalau buat tinggi, masa ni mak dia kalau nak pernah tahu tinggi. Kadang kadang curi tu kalau lisu. Ia nak pernah ni tanya lah, aku muar balik. Deh, mak ada saya tanya tungkuk lah. Hei, ayah sang. Masalah bang-bang mau payah roh-rohan aku tiga retak namanya kena bumi ini. Mata sini aku ya secinta. Namu titi kau namu puji. Ini dia secinta. Itu. Tanah dosa minolong aku. Tapi coba kau ke masjid. Luar biasa tu. Ya aku tolong masjid agak cerita. Memang mulu tahu itu siapa. Ya apa bawa bepa, ya apa bawa anu. Ya apa merengi suku ustaz sih. Contoh ya. Tak? Ini macam ceramah, oh iya, itu jadi cerita di masjid. Tapi kalau di pasar ya apa? Makanya perlu diluruskan ini. Perempuan yang bilang lebih afdal di rumah, dia tolong di selokoh bolana, maka dia masih sempat yang tepat waktu moga. Kalau di rumah kita terkadang mau-maunya, pi. Tak? Eh, mana sama sempat yang ini? Kenapa kita tersik di? Juru itu mampis sebu. Pis bu. Maunya, tapi coba kalau masih gigi, ya kalau masih gigi, ina kamu pak bangi, nadi takkan dek, nasalah aku tahu. Dek kamu teman tempat, coba ni kesubui. Itu, artinya kalau di masjid tepat waktu dan memang Nabi pernah menyampaikan begitu, maka dia di makun rehe, aja nemu lo masih gigi, malah bi ku kebolata, maka dia magi, dina, mak kampungnya, angkeli aku baca. Itu. Lina ma kampungi oku ni bolata. Lina meta ama ni kampungi maka nasi nabita latam na unisa hukum al masajid. Aje mo cengi makun rekun remu lori bolana pun Allah Taala. Silakan pergi. Lo kima beli jamaah apalagi buto? Yang paling banyak masalahnya itu perempuan. Apa namu laki lemi selingkuh mau se itu alina? Hah? Oh makum motor pun ini. Oh. Wah sengi deh. Ada? Ah, jadi orang yang lisu kibau aku cerita orang yang anggota hero kasih maka dia aku lupa ke ustaz maka nak loki masigi emas sampai jam mengeribi aja tak salah ibu kau ni nak purisa baca setengah Allah
Maka lima pamula pura mengeri, kak lima pamula pura mengeri bila tu isa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali ini bawa, kak ini roh aja lupa punca uki, mukurang yang memang kena astaga, astaga, astaga. Dengan mulut tu, astagfirullah. Itu, maka lagi pun, maka kupurai subuh, maka anjaklah lu tu tolong masigit masa pada subuh, pura suma tu, tak baca astagfirullah, maka dia kasih kak, kasih ratumoh. Berapa hari kemudian, mak telpon ni, yang telpon ni kak, maka dia ustaz, nuli kak bini ku, kak ili semua. Agak pi, nasa masiri kak, kamal masiri lah bini, tamak biki, li semua. Itu, barakatlah, astagfirullah. Coba, ada ibu-ibu di sini seandainya karena tetap pemilu di Pakamaja, nanti gaya keteni, masih ada waktu satu minggu, coba banyak membaca astagfirullah. Saya teringat, alina Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ulama besar, bahkan dia adalah pendiri mazhab Hambali. Beliau tinggal di Baghdad. Magi macurite ro Imam Ahmad makri magi mengkoro betui tapo macina lak dekat lo Basrah. Ih, tak perlu kala se Basrah. Basrah itu ya bagian kota di Irak. Ala kecil di situ. Magi nalak tu ko Basrah. Mas sempat yang isai waktu na mas sempat yang isai tawi mas suman ni jamaai alena mongri liwu-liwu istirahat macewi yurupa kundana masigi jangan tidur di situ di sana masui kasih deni sayi rumah kala ulama lupu ya latu isai liwa uko si teras na masigi liwu apa mata koi kasih ya wili deh tidak boleh di masjid di teras tak boleh orang tidur sana nasukangi Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nasukang, waktu nasukang, roh kebetulan yang lo nama sigi, angka gubu di situ, pakai buah roti. Tapi makai dulu pakai buah roti, sini ki, sini. Uku kita setelah we. Jadi taman ini mite makai buah roti, ya roh pakai buah roti ini nama ti kulini tanai. Jadi makai lima ama, iya ke jama-jama, tadi dia ke dia. Kedai siatun ni make buah roti, nasekurang lebih ni terlalu puluh tahun. Iya, maka dia agak pelita macam-macam. Maka saya sudah 30 tahun juga lebih sambil membuat roti sambil baca astagfirullah. Maka dia Imam Ahmad agaknya kira-kira terlalu gangkan atau baca itu astagfirullah. Maka dia siaga di rupa nanasang hajakku nampak kabulkan mana pange barakatlah astagfirullah. Tinggal satu belum Allah kabulkan. Maka dia Imam Ahmad agaknya ia rulipan apa sih untuk kipuangnya. Maka dia wilawi nasir dipuangnya. Maka dia ipuang. Tanapuru tapasih runtuh ka Imam Ahmad bin Hanbal. Tapamati Imam Ahmad bin Hanbal. Kali, Allahu Akbar saya ini Imam Ahmad. Langsung nak kakdaw. Imam Ahmad. Ini kulama besar pak. Coba. Terkabul cita-cita anak. Ini yang cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Kejadiannya pada dirinya sendiri bahwa ternyata makna istighfar itu luar biasa. Makanya tabi Nabi ta napawil nahlisa makala wallahi inni la astagfiru wa atubu ilai ya nasa deo paja tobat milo dampar ripung Allah Ta'ala. Berapa kali tobatnya Nabi? Ada yang mengatakan sabaina marrah 70 kali, ada yang mengatakan mi'ata marrah 100 kali tobat Nabi ta. Padahal kalau dipikir gafarallahu laka ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhar ya Nabi ta pura nampungi dosa anak mengului siapa mau pura lalui magi pada ini lepas jalan baca astagfirullah ternyata astagfirullah berakak nama sakak nama luar nama sagina. Nah sampai lebih tamak kedaga man aksar minal istighfar nigi-nigi tu pemegi baca astagfirullah ya Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja pasu tau itu boleh pakai cipirin pakai gimana makanya nak makan daga ya kungka kuingkain rendah dia pernah lipuk. Yang penting kamu niat tempa aja. Iya mi kulim itu kan niat aja tak baca. Apa terima kecuk begitu? Nih. Saya alhamdulillah mungkin engkau waktu pak ibalu itu tak pengkir tahu kerumah Yusas iya pemalu itu tak tapi tepat tanjing ngasih minggu kasih napang kadiku nasa masuk pulih bangi kak ba ya punya lo tu naju pandami itu tu siasis itu nak kurup, nak janji kasih minggu, janji itu si minggu.
meloni ba aja maka itu meloni malu tu we angka yeru tu malu tu maka ustaz kadampai kak din jadi masui minggu ini kak we pikun itu pura janji tau je nangkan dengan ku maceraman lo rapa betiru mapamula arwe usale bolai lo laju minrang utu pak nalan je utin nang eh dia pernah wajah aki eh eji minra kau tu mapamula boleh pak saingan sekali tu astagfirullah tolong gak puang astagfirullah bantu gak kasih puang ini ada masalah aku ni astagfirullah pokoknya astagfirullah mah terulat tu rapang pas sampai kak di masjid bangi tau weh jadi tetuk kak purek bat tau yang ketuk kebi kak kristas aga yolah ada kutu inreng oh keru pulangi pak inreng itu betul kerka utu inreng pak haji. Nah semana kah kaya gila tu laku purai balu rasa magi di ni silai maka nak kaya rotong balai utuwe jadi pada wajah kan nak janji kak baja nak pura pun kasi janji tu di Makassar baja nak sepaku istasi siya kata perluang maka nak kasih kau nak saya loki baja boleh ya jilo nak kasih ilina latu korang rendah kena ni meh macam nak nak saya ke ustaz siya kata tak perlu ustaz kasi kaya aring ustaz ini sekian lebih 20 juta utir pak itu berapa tahun yang lalu maka setelah itu saya langsung berangkat maka saya rasakan berkahnya astagfirullah iya jadi ajak tetap ajak baca astagfirullah iya bahkan lebih hebat lagi kata Rasulullah wa yarzukahu min haitsu la yahtasiba narikki dan litan di sana-sana pung Allah Ta'ala iya bahkan ada dalam Al-Quran apa kata dalam Al-Quran wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dia nak penunggu ipa calon nak pun Allah Ta'ala si dia kampung nak sepung Allah Ta'ala narikung ke ku Muhammad di tengah nak kampungi. Ini ayat. Pikul di boleh makhluk ini. Nah ini kan Nabi tamat ini. Maksudnya apa? Siapa di kampung itu selalu banyak membaca astagfirullah. InsyaAllah dia nak penunggu ipa calon nak pun Allah Ta'ala kutu kampungi. Kenapa? Orang yang banyak membaca selawat seperti menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disambung ayat. Wa makan Allahu mu'adzibahum. Wahum yastaghfirun maka nanti pun Allah Ta'ala ditolong penolong ipa calon pun ngisik di kampung nariku padang kemana itu bak ripung Allah Ta'ala nah sekarang pak maksiat di mana-mana tapi siapa yang bilang adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tapi makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Indonesia ini hampir dibalik oleh Allah Indonesia katanya hampir dibalik oleh Allah. Makutani umat ya Syekh, kenapa itu bisa terjadi? Apa jawabannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Karena Indonesia banyak maksiat. Maka si agasna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini tidak terjadi karena kenapa? Maka di umat, kenapa itu tidak terjadi? Betul malu benar ini bukan nah. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi masih ada banyak ulama di Indonesia diterima doanya oleh Allah. Tepat. Ini penting. Ya, jadi selawat astagfirullah. Malah engka napak guru Nabi ta, engka sedi taulo mangolo ku Nabi ta. Ya Rasulullah. Engka gawat dikasih baca bahasa kasih nama berubah rupa kalinokku. Maka Nabi tengka. Maka dia garona sai. Merajim-rajim itu nasa ngapa iba cai palawangan nabangnya si baka mak uku tupi subuh jadi kota tenda pitoto mawatang pula memeni ya sebaiknya angka kiku masigi enda batau amalkan ini insyaallah saya yakinkan malam ini maka diru tawiru kigini ria Rasulullah nanti saya akan siap amalkan maka Nabi ta baca 100 kali subhanallahi wa bihamdihi subhanallah rabbiyal azim astagfirullah itu satu kata satu kalimat itu nah pecidi nah ini orang Nabi ta beka 100 tapi aku malangui saya sudah pernah selalu tes itu nala tanda 5 menit kalau di sini jeda waktu asal langkama subuh berapa menit Boji 10 iya ku 10 menit jadah nama pamula pura bala tukama iya ku 10 menit yang kami menijol ku masigi pura batawi talani sempajak don rekang namanya rakaat al-fajri khairum minad dunia wa mafiha dua rakaat sebelum subuh itu jauh lebih hebat daripada dunia beserta isinya lino lalu lusa makanya sebenarnya kalau ditolong sempajak subuh ditalir don rekang sebelum subuh
tabe makap dia lupu ki lino nolongi sepai ti sama saya ngelino nolongi sa bahasa Indonesia na dunia besar tesinya angka pakai cici kak makan destas angka janda kurma cantik eh maka nak angka upaya sikna itu kena agak aku dua rakaat sebelum subuh maka di mana kan aku iya itu cik dimi janda ya apa kau masih pojan sunnah kat non raka sebelum subuh si dini na wala mana janda na maka mana ni janda ke si dimi itu ya kemana janda ilalak artinya saya memotivasi orang supaya datang ke sholat subuh ibu so iya kau sempaja subuh tak magampat tak apa-apa kau masih lebih-lebih yang sholat lain agak nama raja subuh mereka tu arupan na eh itu macam ke cakerut du si kalau lupa akan ke mana ni ya resiko lupa ero perlu tu ya kalau itu lalu dia junuk eh ai apa ya aku pun mamusu kamu itu dia junuk pa bisa mungkin mamusu ya nak mati cik di tempat ini mamusu eh tapi tinggal rangi di nombor di tema sempaja kulina pura dia junuk ya sengi dia junuk mandi wajib iya asal pura kima musuh dia cocok di teman di junuk eh ternyata mereka mau apa apa lihat tahu ini saya sengi mandi junuk iya apa yang nak sepak dia bang mak dia sengi niat nak aku ini gini gini dia nak diganiak napa itu kok dia biasa ki mesti kena itu pasti saling mandi biasa dengan mandi junuk karena adanya niat kedengar dia nak lakuin awaitul gusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala hak bicara rogi ni wakat tadi junu eh peterakah desa lopoku nah karena pungala ta'ala sendiri makan alampi dia uli maapa lah eh lakuin kamu muncul ya kok ya dia maapa lah apa aja dia junu eh maka dia agak laku dia junu eh dia junu tak pelak mandi kah ini aja lalu ni tak niat dia junu ini merubah metuk tiga aja mau telat dah, iya pak, ni kali ngasih tu matu tak matu, makan pura sih. Aja mau telat, leju ku matu kali dua junu nak karena pungala tala itu cemina, itu. Dan tambahannya, kalau mandi, terutama mandi subuh, jangan mandi memulai kepala. Kenapa banyak orang stroke? Bukan stroke di WC pak, karena masalahnya bukan karena jatuh dia jatuh itu karena seru kenapa seru karena seringnya kita mandi memulai dari kepala ah makanya kalau mandi si seru jolo ajeta napa si seru tujuh lebih tita si seru tu tujuh na popange si seru tujuh na wetange si seru tu tujuh na kuarote kalau sudah sampai di sini hentikan saja nak ipa tenangi jolo pak tersedih tu itu apa ada kumat rumpu masuk kue itu biarkan ini jadanya sampai 5 detik itu namanya tah ya sengi 5 detik tak 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 ya kan ini 5 detik itu lah 5 menit 5 detik tah tepat nih ya. Ah kita lanjut pura bima itu ya run apa tak bau lulut tak kenapa sering terjadi stroke di WC karena darah itu kan mengalir ke atas sementara di sisi dari atas panasnya lari ke bawah padahalnya pecah pembuluh darah karena stroke jatuh di WC apalagi ya kulinan ketak baca-baca tamu WCW nak turun nasi tangiku tu WCW makanya suruh kita minta baca tu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi khaba'is nah ini penting nah oleh karena itu sini teman-teman bikin kehadiri jadi intinya apa perbanyak membaca selawat astagfirullah sampai nang ia nak mulewe lisuli ngamalkan niru pokoknya ia pura masa wakasana pura masa pajar sunnah lah macam ni subhanallah wa bihamdihi subhanallah rabbil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah rabbil azim astagfirullah ia lah kena ke seratu insyaallah tajan di barakat lah sekalina nale ulang engkasili suku nabitah ya rasulullah tak tambah lah saku dia posak di wingir rangi paji mau lupa wing kaki puruk kena kena lesi je lah sakut kena maga si maka dia megalak lesi dalik na ringak puang eh haa maka dia nabita ya ku makuiru pasu isekat nah haa tapi tinggal rambut haa sekat nah idi engke poto lah sisiku ya apa ku sempurut tak dito sempurut tak mi
emas yang selalu dipakai kalau sampai 70 gram 80 gram tapi apalagi kalau 100 gram toh ah harus keluar zakatnya. Ia kuturi terpakai cicemi pasu sekat langka ya punina. Ia kuturi pakai. Ia mau kumundur boleh mak batangan. Emas batangan tinggal di rumah tidak dipakai. Maka setiap satu tahun keluar zakatnya. Angka mau pitope mak pasu sekat lah. Makiru ya apa kalau dipakai cicemi. Saya agak sekat lah. Kalau seandainya dihitung 1 gram 1 juta. Seandainya toh. Yang ket ni si di juta si di gerang. Berarti kau 100 gerang berarti 100 juta. Dalam 1 juta keluar zakatnya 2.5%. 20 mili masak bunyi lo puangnya di lalata si di juta. Sekat lah walau ulangnya pai. Yeah. Jadi kau 100 juta, kau 100 gerang. Andaikan 100 juta. Jelas dia, tapi lah menipu makan. 100 juta lina. Kali 50 juta terikin ni. Iya kau 10 juta, 25 sebu masuk. Jadi kau 10 juta, 250. Puluh. Iya kau 100 juta, 2 juta setengah. Saya kami monro. Asih rapi puluh lah juta setengah. Monro. Wih, syukur ke. Ni kata melu malik di siku atun kerti sila ada ni mak jamak jamak ni kan. Engkau mula wate di. Bahaya tu kuturi apa kecinan bang kubutingi. Eh, hati-hati. Itu ada zakatnya bapak biang hadir. Iya, ini penting. Nah, selanjutnya bapak sini teman-teman bikin kehadirin. Jadi selawat, astagfirullah, bahkan selawat itu lebih hebat lagi. Apa kehebatan selawat? Nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat. Ya sengi syafaat patulunna nabi tamatu kusari munri. Nah nabi ta satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan itu apa? Perbanyak membaca selawat. Jadi ibu-ibu, mapamu lamatu tasalim masigi pamigi baca selawat. Miki masandala, selawat ki. Miki mak baca itu masuk tangan kanan bismillah, tangan kiri Allahumma shalli ala Muhammad. Maka turu kutu masulara. Tak kaki kanan bismillah, kaki kiri Allahumma shalli ala Muhammad. Nek ko yule tuntu ke tungkap mapa ke kita baca bismillah selawat, dega gecega pelat talungi di makunri ya Pak Migala dapat kita. Aje ni tepu manang. Ke mana ni kutu? Itu bismillah selawat. Aje ko lisuki matu letuk bolata. Maka di bapak kamu ke telu tu. Pula mi makala Allahumma shalli ala Muhammad. Diga kata waku, wih, piku yasang. Ah, nasang kamu lalu masalawak. Isang nadi napa aja masalawak. Mini mati betul masalawak si, moto si terima masalawak si. Makutani laki nak kena kamu kaji pengeliwar ratu kena. Allahumma salli. Angka. Mengingimi te laki nak kena ipa aja na masalawak matu. Nak biar ngi cici na bini na. Nak limpar lo kumun di mulana. Kali deme kak mita ipa aja ke masalawak. Iya, nak limpurin di Cina lu mau di mana? Ternyata engkau 40 balik lalu. Maka di binina. Amana Allahumma salli ala Muhammad, tahan 40 balik. Kila di pala apa aja masalah wak. Hei, ikan 40 balik ini. Allahumma salli, mi kamu di balik. Isa nanala di balik ini. Nak baca ni salawak, nak penira, tak pesi di Cina. Maka di laki, apa aja ke masalah wak, tak di cicimu. Tak pemakai benina. Allahumma salli ala Muhammad. Hei, mana kah? Piku yasan. Ternyata rumah tu nak limpar lu mundi bulan. Salo kuru nan ribali. Iya rumah lewi nali pak jala. Iya rumah jala mak bulu balai. Artinya bahasa anak cerita anak guru tayyumi maka ni. Agi-agi hajat tak? Insya Allah nak pasti dupa yang ingin pengatala. Agak masalah tak? Baca astagfirullah. Baca Allahumma salli. Dan yang paling hebat lagi. Jangan lupakan baca la ilaha illallah. Telu sikri na pak guru ni guru tayyumi aja lalu na setelai siratu salawat siratu astagfirullah siratu la ilaha illallah maka itu si la ilaha illallah tapi terutama kumelo kikmatinru iya na tulibu na tabaca memen ni la ilaha illallah walaupun satu kali maka ni kan misang itinru kaya pacapurang ni tidak sedikit orang pas saya dapati kalau saya pergi takziah itu mereka tahu kasih matiin rumina teruk mati. Itu saya pernah takziah di awang-awang, puluh lima juma di awang-awang pindah tu, puluh lima juma lisu matiin rutin rukunin bolana, rapi asalai terdukum ini nih, ucul lidungi, ternyata mati pak, puluh lima juma.
kejadian lu tasalu rapang si bawi bapak na lumak bajasa bajasi lisi pun lumak bajasi minri bapak na kusampinna anak na palari utuwi letu bulanan tak dulu bapak na bapak letu ni boleh mati tu pun bapak na pun lumak bajasi pak kejadian dia lakukan depannya pondok pesantren matinri wanina perempuan umur 21 tahun elei mengingi emak na tajam makarimagi jangan aku kasih matan dasu ni penutuwi silak dah katuk-katuk gangkan di dua pintunya masuk maka dunia runa pak na tidak ada riwayat penyakit ini yang kita rebu ni gemis sengi tuli sumatin rumah tu materu ki mati bate jadi maksudnya bahasa ini apa ya kuliu ni bahasa ni kanjak nebu kutuli sumatu di ibu pacapur ni tingerang ni iya kuli suki matu aterumi menikmat jinni toh aja telibu kalau tepur mak jinni kasih tau anak tak yang sejak dini anak kecil itu biasakan pak ya kong karena tak sejak dini sejak kecil diajari untuk berwudu setiap mau tidur insyaallah pasti pintar di sekolah coba-coba ni kalau perlu okimin ni matu kalau tu kibolata kau kemarai sudahkah anda berwudu ustaz pikunyi kupur rekamah jinni metu ni kak metu atu ki ni tu atu nama reji metu pak aku bawang pura ni iki piku ina sesas jenik ku aje ni siki pema maka iki piku ni kubur kama jenik metu si kak laki pak metu rasa ni tu maka mana tu sila lorong pura metu metu si makanya tabe tidak semua kentu itu membatalkan wudu telung rupa tu tu ajul perutis jolo. Yang ketuk tumuni. Siapa yang kentuk bunyi batal. Magi-magi uninna. Nuletu gi make delos. Nah sepak keceping eh. Ya ku make delos atu janda. Ini ku make lecaus. Atu tomatua. Betul nak jauh ni. Iya kau kentuk bunyi batal wudu. Tidak bunyi tapi maklik mana tahu. Kau bunyi. Batal. Iya nama kau bunyi apa? Bila makan ini tuh betul. Batal itu. Kecuali yang tiga ini. Inilah kentuk selalu menjadi persoalan. Menteri nak naiki. Semetu kak kejar dah. Ini setu. Kali pada je sedih ku malu li sustas. Pada ku matu kapar tu kuli. Jadi makan kak muli kan sedih. Kak maka bukan sedih tu aku lanjutkan. Di na batal jinni ya ku tasangi makan matu kak jerudega nadi tu nak bawa siapa bak dua ni. Makan lebih tak la ya syarifu hatta yasma'u sautan au ya jidurihan. Makan lebih tak jangan batalkan. Maksudnya lanjutkan sampai engkau mendengar bunyi dan mencium bau. Aku purni majin ni makoro tuliu ni to. Bacin je kula Allah hada kula sabira bil falak kula sabira binas. Ini sunah Nabi ini. Pure baca terlebih surah sepuluh kali mata. Napa ya sepos ini nak tak kereta. Pure matu tuliu na. Ya ku tumai nan liu baca ni jolo. La ilaha illallah. Napa tuliu na? Tinggal liu pa. Ya ku tuliu na meni matin do titik kanan ni. Tak guri pa matu titik kanan ki. Ma protes tibu kada kada mugo remundi kada pulang ni makan mini jiba tindro ka mi pagu kutu matindro pada titi ni na sepi ko lagi titi tu ku di mundi pada kutu si gandeng kan itu lagi mi pagu kecuali ku mi mamusu lagi cerita lah jadi tingerang buli la ilaha Allahumma shalli ala astaghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.